Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya lagi Muhammad Rosid. Pada kesempatan yang baik ini Saya akan membahas Mata kuliah Mengantar ilmu politik Dengan tema eh, Partisipasi politik Oke baik sebelum eh, Saya menjelaskan Secara lebih detail Mengenai partisipasi politik saya mencoba untuk memaparkan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan partisipasi politik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Nah, kalau kita eh, definisikan ya, partisipasi politik. Nah, ini ada beberapa definisi. Yang pertama dari eh, Anwar Arifin, kemudian dari Profesor Miriam Budiarjo. Ini dari Prof Anwar Arifin. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik. Jadi partisipasi politik itu sebetulnya melibatkan seluruh warga negara dalam apa? Dalam sistem demokrasi, dalam kegiatan-kegiatan demokrasi. Tentu kita bicara demokrasi tidak hanya pemilu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian beririsan dengan sistem demokrasi misalnya soal e, musyawarah ya kemudian menyampaikan pendapat dan sebagainya itu juga bagian dari partisipasi politik ya di levelnya masing-masing. Nah, kemudian definisi dari Profesor Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Jadi ikut serta atau melibatkan diri dalam kehidupan politik dalam sistem demokrasi tentunya. Nah, misalnya seperti memilih pimpinan negara atau dalam pilpres kita berpartisipasi. Itu juga bagian dari eh, partisipasi politik ya dalam eh, menurut eh, Profesor Miriam Budiarjo. Itu dari pendefinisian apa sebetulnya pentingnya partisipasi politik? Nah, disinilah pentingnya dalam sistem demokrasi. Tentu kita bisa membedakan antara sistem demokrasi dengan sistem monarki. Misalnya, demokrasi itu semakin tinggi tingkat partisipasi politik, maka akan semakin baik, ya, maka akan semakin bagus. Jadi, tingkat partisipasi politik itu akan berdampak pada political performance penampilan politik seperti orang memakai baju bajunya bagus, mahal misalnya. Baru itu tentu kelihatannya lebih menarik ya dibandingkan dengan bajunya robek-robek, compang-camping -robek, dan sebagainya. Nah, tentu penampilnya tidak menarik. Begitu juga dengan politik. Ketika ketika pemilu, entah itu pilek dan pilpres atau pilkada, tingkat partisipasinya itu tinggi, itu akan menarik dan akan berdampak pada political performance, penampilan politik. Begitu. Jadi semakin tinggi tingkat partisipasi politik, maka akan semakin baik political performance-nya. Semakin rendah tingkat partisipasi politik, maka juga akan semakin buruk penampilan politiknya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik? Nah, kita membedakan pertama bentuk konvensional, ya. Kemudian bentuk non konvensional. Nah, bentuk konvensional itu seperti pemilihan suara atau voting dalam mekanisme untuk memutuskan uh, suatu pilihan, ya. Misalnya seperti pilpres, pileg, itu kan bentuknya adalah voting, pemilihan suara. Yang kedua diskusi politik ya misalnya kita kita ini juga bagian dari partisipasi politik karena kita mendiskusikan politik ya ada pertanyaan ada jawaban kemudian terjadi dialektika itu termasuk juga bentuk partisipasi politik kehadiran Anda di sini dalam proses pembelajaran ini termasuk juga partisipasi politik karena apa di situ ada diskusi ada dialektika yang kemudian bisa berdampak kepada kemajuan suatu bangsa seperti itu, karena SDM itu akan berpengaruh suatu e, bangsa, ya, apakah maju atau mundur. Yang ketiga, kampanye, ya, ketika ada kampanye itu juga bagian dari e, partisipasi politik, ya, kemudian membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, entah itu interest group, pressure group, ya, ketika Anda, misalnya, menjeburkan diri dalam suatu kelompok kepentingan, baik itu pressure group maupun interest group, itu bagian dari. Partisipasi politik, misalnya Anda bergabung dalam uh, anggota ICW ya, Indonesian Corruption Watch kemudian Anda mengadvokasi isu-isu uh, soal korupsi, ya itu bagian dari partisipasi politik. Yang kelima, lobby, komunikasi individual kepada pejabat. Nah, lobbying, negosiasi, dan sebagainya itu bagian dari partisipasi politik. Kemudian pengajuan petisi, advokasi kebijakan, dan sebagainya. Misalnya ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, kemudian Anda teriak-teriak di depan gedung DPR atau menyampaikan secara elegan melalui tulisan-tulisan di media massa, itu juga bagian bentuk partisipasi politik. Dalam hal ini adalah bentuk konvensional. Apa kemudian kalau ada bentuk konvensional berarti ada bentuk non-konvensional? Nah, bentuk yang tidak biasa atau non-konvensional itu apa? Demonstrasi. Nah, itu bagian dari bentuk non-konvensional. Demonstrasi. Jadi, dia melakukan long, melakukan gerakan-gerakan massa, melakukan penekanan-penekatan kepada pemerintah supaya kebijakannya itu misalnya ditunda atau di-cancel. Sehingga dia melakukan demonstrasi ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kemudian ada demonstrasi itu bagian dari partisipasi politik bentuknya non konvensional. yang kedua adalah konfrontasi, nah, konfrontasi. ya yang ketiga adalah pemogokan, misalnya buruh, ya demonstrasi kemudian tidak diakomodir oleh kepentingan kepentingan pengusaha dan pemerintah, maka dia melakukan pemogokan. Dia berarti bentuknya non-konvensional, yang tidak biasa, yang kemudian ini juga mungkin alasannya adalah mendesak dan selain sebagainya. Nah, bentuk partisipasi politik yang lain, ada tiga ya. Yang pertama adalah partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan partisipasi yang dimobilisasi. Nah, kalau partisipasi aktif itu ya melibatkan kesadaran diri bahwa kita sebagai warga negara itu penting untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Kita penting untuk uh, apa? menyuarakan hak-hak politik kita. Kita penting untuk ikut juga terlibat misalnya pencoblosan, kita memiliki hak politik untuk memilih, kita gunakan hak suara kita. Itu berarti partisipasi aktif yang memang kita memiliki kesadaran sebagai warga negara dan juga suara kita menentukan arah masa depan bangsa ini ya paling sedikit adalah lima tahun. Seperti itu. Jadi partisipasi aktif. Bentuk partisipasi politik ada yang pasif. Yang pasif itu ya kita digerakkan. ya Kita digerakkan. Ya kita sebetulnya malas. Ya kita nggak aktif kita nggak tracking data, kita nggak mencari tahu dan sebagainya. Nah sehingga kemudian uh, ketika ben, uh, ada orang yang kemudian menggerakkan dan sebagainya, uh, baru kemudian kita berpartisipasi. Yang ketiga partisipasi dimobilisasi. Nah ini yang menjadi uh, persoalan juga di negara kita. Jangan-jangan tingkat partisipasi politik bangsa kita yang sekitar 80 persen itu karena dimobilisasi. Ya, dimobilisasi digerakkan entah itu digerakkan oleh tim ses tertentu digerakkan oleh tokoh tertentu atau digerakkan oleh reward power, kekuatan kekuatan reward atau kekuatan uang ada serangan fajar ada politik dan sebagainya itu bisa menggerakkan yang tadinya itu pasif kemudian menjadi aktif, ya karena eh, tingkat partisipasinya itu naik karena bisa juga digerakkan oleh reward power digerakkan oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang kemudian tingkat partisipasi politik di negara kita itu cukup tinggi tapi memang kalau kita bandingkan di Amerika Serikat, mereka itu tingkat partisipasi politik enggak setinggi Indonesia ya, kalau dalam pencoblosan ya mereka sekitar 40 persen 50 persen sampai 60 persen jarang sekali misalnya di Amerika itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu pilpres itu sampai 85% seperti Indonesia, jarang sekali. Biasanya apa yang kemudian menjadikan tingkat partisipasi politik itu tinggi? Ya ada hope, ya ada harapan, ada ekspektasi, ya. Di Indonesia itu ya ketika tingkat partisipasinya politik ini salah satunya ya variabel yang pertama tadi mobilisasi, variabel kedua bisa kemudian ada hope, ada ekspektasi, ada harapan dari masing-masing calon ini. Apalagi kemudian, semakin banyak capres alternatif, bisa jadi kemudian itu bisa berdampak pada peningkatan tingkat partisipasi politik. Nah, oleh karena itu, kemudian ya, penting sekali ya tingkat partisipasi politik ini, karena ini juga bagian dari legitimasi pemerintah. Ya, semakin kuat legitimasi pemerintah, maka biasanya didukung tingkat partisipasi politik yang tinggi juga tapi ketika tingkat partisipasi politiknya rendah maka juga akan semakin lemah legitimasi pemerintah. Karena apa? Karena dipilih oleh minoritas bukan mayoritas. Begitu. Ya, kalau dipilih makanya kemudian yang jadi presiden itu mereka yang eh, memiliki suara mayoritas bukan suara minoritas karena itu yang memberikan representasi bahwa didukung oleh banyak masyarakat secara kuantitas seperti itu nah selanjutnya eh, partisi politik di negara demokrasi ya kalau saya contohkan di sini di Amerika eh, ada pemain ada penonton kemudian ada apatis dibagi-bagi lapisannya nah pemain itu 5-7 persen orang yang aktif dalam dunia politik Kemudian penonton itu ada 60% populasi aktif dalam memaknai hak pilih pilihnya. Kemudian apatis, apatis itu ya nggak peduli. 33% orang yang tidak aktif dalam politik. Tentu ini berbeda dengan data di Indonesia ya. Tentu ini berbeda dengan data Indonesia. Karena memang tingkat partisipasi politik Amerika itu kan nggak tinggi juga ya. Ya 50-50, 50%, -50, 50 biasanya yang melakukan pencoblosan itu. Nah kalau dalam kategori pemain atau tingkat elit tentu ya di mana mana memang mengerucut biasanya persentasenya kecil begitu. Sementara kelompok-kelompok eh, lapisan setelahnya ya kalau kita bicara eh, lapisan masyarakat biasanya kan jenderal publik. Jenderal publik itu masyarakat awam biasanya lapisannya lebih besar. publik atentif public attentive itu masyarakat berperhatian biasanya antara 10 persenan kemudian elite opinion pemain ya itu biasanya memang sekitar 5 sampai persen juga ya semakin kecil karena memang dia aktif menjadi pelaku politik dalam sistem demokrasi. Nah, kalau kita bicara partisipasi politik tentu ada korelasinya dengan pemilu dalam dan pilkada ya. Nah, apa sebetulnya pemilu itu? Ya dalam sistem demokrasi, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR Anggota DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD, itu pemilu menjadi sistem untuk menentukan uh, wakil rakyat, untuk memukan pemimpin yang akan uh, menjalankan pemerintahnya di negara ini. Nah, makanya, kemudian dalam pemilu biasanya melibatkan banyak orang terutama masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilu khususnya pencoblosan karena itu tadi saya katakan bisa menjadi legitimasi pemerintah ya kemudian berdampak pada political performance. Nah, tapi kemudian bahwa ada asas pemilu dan pilkada. Ya, pemilu itu harus langsung ya kemudian umum, ya tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan undang-undang pemilu ya. Kemudian bebas ya siapapun yang akan dipilih itu terserah bebas. Karena setiap warga itu memiliki hak politik, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Rahasia, rahasia. Jadi ya, kita tidak diketahui pilihan politik kita apa karena kita memiliki kerahasiaan untuk uh, bersuara kemudian dituangkan dalam memilih pemimpin di TPS ya. Kemudian juga harus jujur ya kemudian harus adil ya nah itu asas pemilu dan pilkada yang kemudian bisa kita apa ya semacam kita menjadi rujukan bahwa pemilu kalau kemudian ada paksaan pemilu kalau sudah tidak bebas pemilu karena sudah tidak jujur dan sebagainya tentu pemilu itu bukan pemilu yang demokratis ya tentu pemilu itu pemilu yang memang pemilu yang seolah-olah pemilu yang tidak bisa menjadi representasi suara masyarakat seperti itu. Baik demikian eh, partisipasi politik tadi sangat beririsan dengan pemilu sehingga pemilu itu ketika tingkat partisipasi politiknya tinggi maka juga akan memberikan legitimasi pemerintah yang semakin kokoh, semakin kuat. Saya pikir demikian eh, ini rujukannya eh, dari saya bicara tentang partisipasi politik dalam sistem demokrasi kita berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya salam sehat selalu, salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh